akhirnya aku pakai baju warna juga karena selama dia pasti ngerasa kayak ah pasti kamu pakai baju hitam doang, nggak apa-apa baju hitam tapi hati aku pink gitu. Tapi ya karena buat hari ini pengen spesial jadi aku pakai jaket warna pink yang emang sengaja dibikin sendiri buat acara ini. Iya benar. Gitu biar gak ada yang sama gitu. Soalnya ngeliat di sosial media tuh semua itu selain kita nonton konser mereka juga pamer OOTD kan. Jadi kita juga gak mau kalah lah, paling enggak masih ngikutin dress code juga yang ada gitu. Warna pernik ini ada kalung juga nih kak. Oh iya, ini kalung. Ya ini kalau misalnya aku hilang tinggal cari tali kamu. Ada rantainya panjang. Biar nggak kemana-mana. Ya. Kami dah. Ini okay. Ini kasih tahu dong ini siapa tadi baru beli. Siapa yang milih? Siapa yang milih? Ini bisa ini aku. Ini di FX. Dia pengennya biar kayak Jisoo. Kan soalnya mereka kan lagi kalau misalnya di kedua tuh ada pita-pita hip hop. Jepinin ini juga bilang ini lucu nggak sih? Nggak kayak mau ke ulang tahun Gempi, gue bilang. Jadi Jisoo kagak jadi Sailor Moon ya. Ini kan enggak ini aku ini ketinya tadi. Kalau misalnya nonton konser selalu kedua enggak ini kan. Iya nyentil. Pokoknya ya kemarin konser juga berdua, sekarang berdua, pokoknya pas lagi juga berdua. Enggak, kebetulan kita juga emang suka banget sama acara musik itu dan memang disarankan juga kan perbanyaklah nonton konser supaya menjadi apa ya mengentertain diri sendiri lah, ngasih reward buat diri sendiri. Jadi ya kita suka musik, jadi paling nggak setiap siapapun yang datang ke Indonesia paling nggak kita dapat ya. Ya kalau bisa dapat endorse tapi kali ini kita bayar. Ini aku beli. Ada yang mau endorse kak? Oke, makasih kak. Makasih.